Agama Kristen Negeri Tarutung melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di Aula Mini IAKN Tarutung pada Selasa 31 Agustus 2021. Acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan kehidupan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung bagi mahasiswa baru, termasuk tata cara proses belajar mengajar dan tata cara pelaksanaan kewajiban dan hak bagi mahasiswa. Lince Sihombing selaku Rektor YKN menyampaikan bahwa kewajiban mahasiswa harus dilakukan secara aktif. Kegiatan PKKMB tersebut dilakukan hanya satu hari, dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 700 orang, namun yang mengikuti acara secara langsung hanya 40 orang. Ia menambahkan proses belajar mengajar secara resmi akan dimulai pada tanggal 6 September, namun masih dilakukan dengan virtual atau daring. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang antara lain, satu, tata cara kehidupan kampus secara fisik. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan proses belajar mengajar, apakah itu dalam bentuk luring atau dalam bentuk daring. Itu tujuan kita yang kedua. Tujuan kita yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan kewajiban dan hak mahasiswa. Kewajiban mereka adalah mengikuti perkuliahan secara aktif. Nah, jadi untuk ini adalah tata cara belajar secara online atau offline. Kemudian menyelesaikan evaluasi yang diberikan oleh dosen. Beliau berharap kepada mahasiswa baru YKN Tarutung agar belajar lebih serius dan efektif di masa pandemi COVID-19. Sekali mereka memilih sebagai mahasiswa YKN Tarutung, harus tamat tepat waktu sebagai alumni YKN Tarutung. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Toba TV melaporkan.